Hai bro, welcome to my YouTube channel. Terima kasih ya bro sudah klik video ini. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, nyalakan loncengnya. Karena itu semua gratis bro. Selamat menonton. Siang bro, jumpa lagi bersama channel YouTube Wijaya Motor Tarusan. Kali ini saya mendapatkan konsumen baru, motornya Subaru 125. Masalah pada motor ini yaitu motornya tidak mau hidup, apalagi di pagi hari. Susah kali untuk hidup. Nah, ketika hidup motor ini tidak stabil. Kali ini saya akan mengatasi masalah pada motor ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencek pada bagian bosi, apakah bosinya masih bagus ataupun sudah rusak. Dan bosi pada motor ini ternyata masih bagus dan tidak rusak. Kedua yaitu dengan cara pembuangan minyak pada karburator. Dan ternyata minyak pada pembuangan karburator ini berjalan dengan lancar, tidak mengalami penyumbatan. Berarti karburatornya masih bagus. Nah, setelah saya cek minyak yang keluar pada karburator, ternyata minyak bensin seperti minyak tanah. Bensinnya tidak bagus kualitasnya, bro. Saatnya kita ganti dengan yang baru. Untuk penggantiannya saya menggunakan Pertalite, karena Pertalite di sini cukup bagus. Saatnya kita pasang lagi bosinya ya bro, karena kita coba menghidupkannya apakah motor ini hidup stabil kembali atau tidak ada perubahan. Sebelum menghidupkannya kita engkol kosong dulu agar minyak pada tanknya masuk ke dalam karburator, karena sistem motor ini adalah pengisapan. Nah, selanjutnya kita coba untuk menghidupkannya ya bro. Alhamdulillah motor ini hidup bro. Motor ini hidup stabil seperti motor baru, tidak ada gerendek ataupun merepet-repet. Pesan saya untuk pengguna motor, hati-hati untuk pembelian bahan bakarnya, jangan sampai terjadi seperti ini, yaitu bensin seperti minyak tanah. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.